Talkers, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Mimin tentunya di channel kesayangan kita. Seperti biasa di sini Mimin akan memberikan berita terbaru dan terupdate seputar asmara Rangga Azov dan Eiko van der Becker. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya buat kalian yang baru saja bergabung atau baru saja menemukan channel ini untuk segera menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu Mimin update pada channel Mimin ya guys. Nah oke guys, tanpa basa-basi kita langsung lanjut ke pembahasannya. Wah guys, di sini Rangga Azov sudah berani ya guys belak-belakan soal hubungannya dengan Neng Eiko van der Becker. Nah di sini kita lihat postingannya babai Rangga Azov. Wah so sweet banget ya guys. Pastinya Rangga Azov sudah mempublikasikan hubungannya dengan Eiko van der Becker. Nah tapi sekarang guys, Neng Eiko masih berada di Bali ya guys, dan sekarang mereka masih LDR. Nah pastinya babai Rangga Azov kangen banget ya dengan bininya itu. Nah guys, kita balik lagi ya ke seputar sinetron Buku Harian Seorang Istri, yang dimana di sini banyak emosi ya guys sekaligus kesal karena Cornelia diam saja saat ditanyai mengenai cincinnya yang hilang. Di situ Cornelia hanya menangis ya guys. Wawan ingin aja gregetan tuh nontonnya, apalagi mas Fajarnya ya guys. Nah pastinya hubungan mereka akan happy ending ya guys. Nah untuk itu buat para bunda-bunda, jangan lupa ya untuk stay di depan TV agar nggak ketinggalan kelanjutan sinetron selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk pantengin channel Mimin agar nggak ketinggalan berita terbaru dan terupdate-nya seputar asmara Rangga Azov dan Eiko van der Becker. Mungkin segitu dulu yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah mampir dan menonton seperti biasa. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe. Dan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar di bawah ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.